Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara men-setting channel TV analog Anda serta jaringan WiFi pada TV Android kalian. Pastinya buat kalian yang baru pertama kali menggunakan TV berbasis Android ini, sedikit cukup kesulitan untuk mengoperasikan channel TV favorit kalian. Nah, untuk tahu selengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita coba. Yang pertama, teman-teman arahkan remote kalian pada sudut kanan atas dan pilih jaringan. Pastikan teman-teman sudah mempunyai jaringan WiFi-nya ya. Dan langsung kita koneksikan. Masukkan kata sandi. Setelah itu kita enter saja dan berhasil terhubung. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan WiFi-nya. Kita tes ke YouTube ya. Nah, sudah langsung terkoneksi. Cukup mudah kan caranya? Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu men-setting TV siaran langsung. Ini akan seperti ini, harap memindai saluran. Teman-teman bisa langsung setting, arahkan remote pada sudut kanan atas, lalu pilih saluran, saluran lagi, klik, lalu pindai saluran. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan TV channel sampai 100% ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah kita dapatkan dua saluran analog. Kita masih menunggu sampai 100%. 2 hours later. Baiklah, setelah kita menunggu 100%, kita langsung aja masuk ke TV siaran langsung. Cukup mudah bukan cara pengoperasian? Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.